Alright guys, welcome back to One Piece World Seeker. Dan kita akan melanjutkan kembali investigasi yang dilakukan oleh si Luffy. Dan ini merupakan kamera yang kurang terlalu enak ya untuk dipandang. So, kita akan lanjutin lagi. Di sini kemarin di video sebelumnya gue sudah mengganti kostum gue ke kostum Kung Fu Outfit. Jadi kita akan segera menuju ke objektif selanjutnya. Oke, gue salah, sorry. Di sini gue sama sekali belum paham mengenai treasure map ya. Dimana sepertinya gue diharuskan untuk mengambil sebuah treasure map, tapi kita belum tahu pasti treasure mapnya tuh ada di, bukan treasure map, lebih tepatnya treasure-nya ada di mana. Karena mapnya sudah kita punya. Di video sebelumnya gue sudah mendapatkan sebuah treasure, tapi gue hanyalah mendapatkan sebuah kostum ya, dimana kostum tersebut belum bisa kita gunakan karena ada beberapa material yang diharuskan untuk kita ambil ya. So, kita akan masuk ke misi yang ini, chapter ke-8, dimana kita akan menuju ke objektif selanjutnya, yaitu ada dua ya. Oh, ada tiga, sorry. Ada tiga pilihan. Mungkin gue akan menuju ke bagian yang di sini dulu deh, agar kita bisa membuka desa yang ada di sini. So, mungkin gue akan fast travel dulu ke Steel City, karena ini merupakan yang paling dekat dengan objektif kita. Oke, di sini gue sedang melakukan recording ditemani dengan Milo hangat ya. Jadi bentar gue akan nyerobot dulu. Aduh, sungguh mantap sekali. Emang paling enak tuh sambil recording kayak gini tuh ada cemilan sama beberapa minuman gitu ya. So, oke, kita akan masuk ke sini. Gue akan coba lewat bagian sebelah sini untuk mengunlock area ya. Karena sepertinya di situ ada hal yang bisa kita ambil. Nice, itu merupakan silent takedown, tapi double kill ya hitungannya, karena bisa mengenai dua orang sekaligus. Oke, gue akan coba kesini dulu. Sebenarnya kita sudah kesini ya pada saat pertama kali bertemu dengan si Sanji, tapi entah kenapa mapnya sama sekali nggak terunlock. Oke, jadi para bocah ini ingin memberikan surat ke ayahnya yang sama sekali tidak tahu ada di mana. Kita akan coba bantu kedua bocah ini ya, agar kita bisa melakukan investigasi juga mengenai kota ini.
Oke. Ayahnya ada di gerbang utama Steel City sepertinya. Oke, gue sama sekali nggak tahu ini si bapak-bapak ini tuh mau ngapain. Kita akan coba cari tahu. Dan si Jia ini bermaksud untuk menuju ke tempat para bocil tadi. Oke. Jadi si pro Navi dan juga anti Navi ini sedang melakukan percakapan yang tidak terlalu penting, dan kita akan menuju ke bagian Canon Island, di mana ini sebenarnya kita sudah ke sini ya di video sebelumnya untuk mengambil sebuah treasure. Jadi kita akan ke sini lagi karena ini merupakan tempat di mana penuh sekali dengan bajak laut. Jadi sepertinya di sini kita juga akan mengalahkan para bajak laut. Oke, ya bisa kalian lihat ya, emang di sini banyak sekali bajak laut. Nantinya juga sepertinya bakalan ada lebih banyak. Oke, gue harus ke sini ya. Gue nggak tahu di sini ada gerbang kayak gini. Oke, jadi ternyata para bocil ini lagi mau pada ngapain sih ke sini? Aduh, kita diharuskan untuk mencari para bocil. Karena mereka semua nggak tahu gitu loh. Para anak-anak ini nggak tahu bahwa mereka sedang memasuki markas para bajak laut di sini. Oke, itu dia. Lagi bareng ngapain di situ? Oke, bentar gue akan kalahin dulu para bajak laut ini. Oke,
Oke, tinggal dikit lagi. Nice. Oke guys, jadi kita berhasil untuk menyelesaikan misi kali ini. Jadi sepertinya kita sudah melakukan 3 ekspedisi atau 3 investigasi ya. Meet with the specific person. Wait a minute. Ini misi apaan lagi? Set mission start Karma Trust. Hah? Set mission apaan ini? Bentar, gue akan cek dulu. Wait, di mana sih? Tiba-tiba muncul misi baru lagi. Kok nggak nongol di map ya? Gue nggak tahu ini merupakan bug atau memang sama sekali tidak dijelaskan kita harus kemana. Iya, sama sekali nggak ada penjelasan. Padahal di sini misinya sudah aktif. Thanks to Gianni, Luffy is reunited with his whole crew. Investigate the Iceland. Iya, ini gue sedang melakukan investigasi, tapi oh, oke. Okay. Oke, okay, iya betul. Barusan kenapa tiba-tiba misinya berubah seperti itu ya? Gue juga nggak tahu. Tapi di sini kita akan lanjut lagi ke investigasi berikutnya. Di sini hanya tinggal 2 lagi. So, gue akan coba menuju ke bagian Topaz Mine dulu deh. Kita akan coba cek investigasi apa yang ada di sini. Karena pulau ini tuh ada hal penting yang harus kita ketahui dari pulau ini. Pasti ada suatu rahasia yang disembunyikan oleh si Isaac. Oke, udah lah, please nggak usah ganggu gue. Come on, gue nggak ada waktu buat bertarung. Gue pengen langsung menyelesaikan sebuah misi-misi ini agar bisa cepat selesai. Oke, let's go, kita akan terjun dari atas ini. Bentar, nggak ada pohon ya? Aduh. Kita akan terjun dari sini. Let's go.
Oh my god. Bawah gue ada laut dong di situ. Aduh, jatuh deh. Aduh. Ya, untungnya di sini di game ini sama sekali tidak ada fall damage ya. Jadi walaupun kalian jatuh dari atas, kalian tidak akan terkena damage apapun. Oke, talk to the man at Sapphire Town. Gue harus ngomong-ngomong lagi sama beberapa orang yang ada di sini. Sapphire Town berarti ada di sini. Oh my god. Wait a second. Ya, sekarang ada 2 treasure map. Oke. Sekarang jadi ada 2 treasure map yang harus kita ambil. Ada di sini. Ya, jaraknya cukup dekat, jadi gue tidak akan melakukan fast travel ya. Kita akan segera menuju ke sana. Apa aneh? Bentar, gue akan coba cek. Kok tiba-tiba muncul seseorang kayak gini? Wait a second. Oh, itu cuman side mission ya. Oke. Gue tidak akan masuk ke dalam side mission. Gue akan segera menuju ke sebuah treasure ya di sini ya. Kita akan coba cek True treasure. Apa benar ada harta karun di sini? ありが
Arigato. Luffy. そうね。 わかった。 Oke guys, jadi barusan kita bertemu dengan pamannya si Giane dan kita diharuskan untuk menemukan si Theo. Tapi kita sama sekali nggak tahu Theo pastinya ada di mana. Jadi kita akan coba tanya ke Faun dulu ya. Faun ada di sana, jadi gue akan fast travel aja. Ini memang cukup merepotkan ya, dimana kita harus bolak-balik untuk melakukan investigasi yang ada di kota ini. Dan gue kurang suka dengan loading screen yang seperti ini gitu loh. Kenapa mereka sama sekali tidak membuat loading screen yang terlihat lebih menarik ya? Nggak cuma background hitam doang kayak gitu. Nanda? Oke, jadi ternyata dia ada di dekat laut ya. Oke. Di daerah pantai lebih tepatnya. Oke guys, let's go. Kita akan segera menuju ke tempatnya si Theo. Kita fast travel aja lagi ke sini. Biar nggak capek ya, lari-lari terus. Aduh, itu bentar, itu set mission lagi ya kayaknya. The Joy of Cooking. Ya, set mission. Sorry, gue tidak akan fokus ke set missionnya. Ada kapal kayak gitu ya, kapal karang kapal. Oke, itu dia, ternyata si Theo sedang diserang oleh para kelompoknya si siapa, kelompok Navi. Bentar, gue akan ngeloot dulu. Lumayan dapat rare item. Mereka ternyata lagi diserang oleh kelompok ini. Oke, waktunya bertarung lagi. Nice, satu KO. Tiga-tiganya KO. Good. See if Ray and the other are okay. Gue harus ngecek dong. Ngapain mereka kaburnya jauh banget? ありがとう。ありがとな。悪い。<笑>
Oke guys, kita berhasil untuk menyelesaikan misi kali ini. Dan kita akan coba cek tinggal dua lagi yang harus kita investigasi ya di pulau ini. Berarti tinggal yang ada di sini satu sama satu lagi kita diharuskan untuk menemukan treasure. Tapi gue nggak tahu apakah gue benar-benar harus mengganti kostumnya Luffy ke treasure yang sudah gue punya ya, yaitu yang ada di sini. Bentar gue akan cek. Oh sorry, bukan di sini. Ya ini dia, Adventure Outfit World Cake Island. Ini dia. Tapi gue butuh ya, gue butuh Warm Cocoon sama Andromeda Mod Cocoon. Jadi gue nggak tahu apakah gue benar-benar harus mengunlock kostum ini untuk menyelesaikan misi atau enggak ya. Jadi gue akan coba untuk menuju ke area selanjutnya yang ada di Ruby Village ya. Oke. Jadi kita akan selesaikan ini dulu. Kalau yang satunya yang treasure itu kita akan selesaikan nanti terakhiran aja. Yang pasti investigasinya harus selesai ya. Oke, let's go. Kita akan langsung menuju ke investigasi selanjutnya. Oke, jadi kita akan memasuki sebuah apa ya? Ini masalah pribadi sih sebenarnya, masalah keluarga pribadi. Tapi kita akan ikut campur karena ya mau gimana lagi? Karena dia adalah Luffy yang tukang ikut campur ya masalah orang. Ini masalah pernikahan antara kekasih. Oke, wait, gue harus kemana sih? Bentar gue akan aktifin ini dulu. Nah, sekarang kelihatan. Di sini entah kenapa gitu loh, nggak otomatis aja ketika kita mengaktifkan misi yang ini. Terus udah nanti bakalan langsung ke trigger ke misi yang ini. Kenapa gue harus aktifin dulu baru kelihatan gitu loh. Ini benar-benar Bandai Namco harus apa ya, mekanisme yang ada di game ini tuh harus benar-benar dibuat lebih baik lagi sih. Huh? Oh.
Chotto. Busa. Mo. Janu. Arigato. Oke. Jadi ini adalah masalah keluarga ya, di mana salah seorang dari warga di sini ingin di apa ya, dijodohkan ya lebih tepatnya. Jadi karena anaknya ini tidak mau untuk dijodohkan, maka mereka berusaha untuk kabur bersama pacarnya. Jadi kita akan coba cari. Oke, jadi sepertinya ada bajak laut di sini yang menangkap si para kekasih barusan ya. Kita akan coba untuk selamatkan, dan di sini bisa kalian lihat di map ada tanda seperti apa namanya, chest ya, yang bisa kita unlock, yaitu treasure. Kita akan ambil sekalian di sini sekarang. Wait, gue pengen bermain stealth dulu deh. Kita akan umpetan dulu. Kita akan coba tandai sebanyak mungkin orang agar bisa lebih aman. Oh, di atas sana, anjir. Oke, ini chestnya ada di dalam sini. Gue harus masuk ke dalam sini. Bagaimana caranya? Oke, nice, gue dapet rare item dan kita akan coba ambil treasure yang ada di sini. Oke, kita dapet resep ya. Kita akan coba nanti kasih ke si Sanji resepnya. Waktunya kabur. Oh shit. Oh, kita sama sekali tidak boleh terspotted ya pada misi kali ini. Oke. Jadi harus benar-benar stealth di sini, nggak boleh ketahuan sama sekali. Tapi yang penting gue barusan sudah mendapatkan treasure yang ada di markas para bajak laut. Oke, gue harus ngambil lagi dong. Otomatis chestnya hilang ya, treasure yang sudah kita ambil. Kita harus ulangi lagi ngambil chestnya. Tapi mungkin gue akan ambil nanti aja. Gue akan fokus buat kesini dulu. Ini beneran ada di sini. Oh shit, gagal lagi dong. Oh, ternyata itu bukan, kampret. Gue kira tadi gue harus ke sana gitu loh. Karena biasanya kan karakter objektif itu kan yang warnanya hijau. Gue barusan terlalu terburu-buru ya. Kita akan coba cari lagi. Berarti gue harus jauh lebih maju, guys. Oh, di sana. Kayaknya di sana. Tapi di sini gue sama sekali nggak boleh ketahuan dong.
Oke, gue sama sekali nggak tahu mereka itu ada di mana. Apakah ini orang yang harus gue tuju? Sebenarnya mereka ada di mana sih? Oh shit, di sini nggak aman. Aduh, jatuh. Ah, elah. Oke, ya bener. Gue harus kesini dong. Tapi kenapa warnanya kuning ya? Kenapa nggak dijadiin hijau aja biar gue bisa lebih gampang buat nyarinya? Oke, sepertinya mereka menculik si Emma sama si Jackie ya. Pasangan kekasih. Kita hanya diberikan waktu. Oh shit, 3 menit. Gue harus nyari Emma. Markasnya ada di mana tuh? Waduh. Di bawah kah? Iya, kayaknya di sini. Dia akan coba ke sini. Oh shit, gak ada siapa-siapa di sini. Oh, di sana. Oh my god. Ya, ini dia. Kita akan selamatin dulu karena waktunya tinggal dikit lagi. Nice. Oke, waktunya kita kembali lagi menuju ke Rabi Village. Tapi sebelum itu gue pengen ambil hal yang belum gue ambil sebelumnya, yaitu di sini ada yang namanya treasure. Nice. Oke, kita dapat resep yang tadi sebenarnya sudah gue ambil ya. Tapi gue harus ambil ulang karena memang tadi gue mati ya. Jadi gue harus ambil ulang gitu loh. ありがとう。ありがとう。しししし。
Okay, guys, jadi kita berhasil untuk menyelesaikan masalah keluarga yang tidak terlalu penting ini ya. Masalah dijodohkan. Okay, kita sudah berhasil menyelesaikan 5 investigasi di pulau ini. Berarti kurang 1 investigasi lagi. Dimana bisa kalian lihat di sini, gue diharuskan untuk mengambil find the treasure. Tapi gue sama sekali nggak tahu treasure-nya ada di mana karena di map sama sekali tidak dijelaskan ya secara detail ada di mana. Tidak ada icon ataupun hal yang bisa apa ya menjelaskan secara pasti di manakah lokasi dari ini, lokasi dari apa namanya treasure tersebut. Okay, sama sekali nggak ada. Jadi gue akan coba untuk mencari dulu. Jadi gue akan akhiri videonya sampai sini. Gue akan lanjut di video selanjutnya. Jadi gue akan coba cari dulu di sekitar sini nih. Sekitar sini yang masih tertutup ya. Dan juga di sini dan satu lagi di sini. Gue akan coba cari treasure-nya ada di mana karena kalau treasure ini tidak ditemukan, maka kita sama sekali belum bisa menyelesaikan misi utama. Jadi memang itu hal yang harus kita lakukan ya. So, mungkin gue akan akhiri videonya sampai sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye guys.